Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak, adik, tante, semuanya. Saya harap sehat walafiat. Saat ini saya berada di lereng Merapi, tepatnya di Dusun Petumbu, Kepoharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, bersama dengan sejumlah turis asal Prancis yang menikmati suasana di lereng Merapi dan rencananya akan menikmati kopi Merapi di sebuah kedai. Para turis asal Prancis yang ditemani pemandu lokal ini akan menikmati lezatnya kopi Merapi dan juga akan mencoba untuk mengolah kopi dengan cara tradisional di kedai milik Bapak Sumijo, warga Petung. Ada dua jenis kopi yang dibudidaya oleh para kadang tani di lereng Gunung Merapi, Kecamatan Cangkringan, Sleman, yaitu kopi Arabica dan Robusta. Kedua jenis ini memang cukup digemari, utamanya para pecinta kopi dari berbagai daerah, termasuk wisatawan yang mengunjungi objek wisata lereng Gunung Merapi. Il demande, je pensez-vous, quand on fait du comment
Oke, oke. Gimana, Mbak? Jadi dia bilang senang banget kita bisa menggoreng itu di terutama di kopi apa Rapi. Oh, gitu. Tapi nggak pernah ngegoreng, berarti harus goreng kayak gini. Dia senang banget. Namanya siapa namanya? Patrick. 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 Patrick ya. Sehari-hari kerjanya apa, Mbak? Profesinya, Mbak? Saya pemandu wisata. Bukan ya, ini?
Tidak hanya menikmati lezatnya kopi Merapi, wisatawan juga diajak berkeliling mengunjungi kebun kopi Merapi yang berada di sejumlah pedukuhan di Kecamatan Cangkringan. Di tempat ini, wisatawan bisa langsung melihat kopi Merapi, baik Robusta maupun Arabica. Nah, bagi Anda yang plesiran ke Yogyakarta, jangan lupa wisata di lereng Merapi. Di sini banyak objek-objek wisata yang menarik untuk Anda kunjungi dan tentunya cukup membuat Anda senang dan juga mempunyai kesan tersendiri. Selamat berwisata ke Yogyakarta. Wisata Yogyakarta memang istimewa. Ayo berwisata di negeri sendiri.